Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah zawil afham. Jika sampai kepada si mayit melalui satu jalur. Yang sampai kepada si mayit melalui satu jalur, pertama mereka memiliki kekuatan yang sama, kedudukan mereka yang sama. Maka harta itu dibagikan kepada mereka dengan bagian yang sama. Yang kedua adalah sampai kepada si mayit dengan posisi yang berbeda, kedudukan yang berbeda. Seperti orang sampai kepada si mayit melalui jalur ibu. Bisa jadi mereka adalah saudara dan saudari ibu, didik-didik. Tapi didik ini berbeda tingkatan mereka. Ada didik kandung, ada didik sebapak, ada didik seibu. Kalau dia paman dari ibu, ada paman kandung, paman sebapak, dan paman seibu. Itu sudah kita jelaskan cara membagikan warisan mereka. Kemudian yang kedua adalah an yudliya jama'atun bi jama'ah, yaitu sampai kepada si mayit banyak zawil afham melalui jalur yang berbeda. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya bisa jadi ada orang meninggalkan dua keponakan, tapi keponakan ini dari saudari. Saudari yang berbeda. Yang mana keponakan pertama dari saudari kandung, keponakan yang kedua adalah dari saudari sebapak. Maka kondisi yang seperti ini, kalau memang akan terjadi saling menjatuhkan, saling mengharang satu sama lain seperti yang sebelumnya, maka kita berlakukan hal tersebut. Walaupun dengan zawil arham. Yang kedua adalah hendaknya kita lihat kedudukannya di zawil arham seperti apa. Kemudian kita berlakukan mereka seperti nasab, seperti ahli waris. Misalnya ada orang meninggalkan dua keponakan perempuan. Maka kita lihat dia. Dari mana jalurnya? Kalau memang semuanya adalah dari jalur kandung, maka kita berlakukan bagaimana semestinya. Yang sudah kita jelaskan. Kalau memang jalurnya berbeda, maka akan kita berlakukan ya berbeda. Seperti misalnya, ada orang meninggalkan 3 keponakan perempuan. Yang pertama, bint ukhtin syaqiqah, keponakan perempuan dari saudari kandung. Yang kedua adalah bint ukhtin li'ab, keponakan perempuan dari saudari ke bapak. Yang ketiga adalah bint ukhtin li'um. Bagaimana yang sudah kita jelaskan? Maka kita berlakukan mereka dengan kita melihat jalurnya itu dari mana.
ada orang meninggal, meninggalkan den oh sakit oh. Ada den oh liat. Ada den oh liung. Nah, ada orang meninggalkan keponakan. Ini den, keponakan. Keponakan dari saudari kandung. Saudari kandung. Ini keponakan dari saudari sebapak. Ini keponakan dari saudari seibu. Bagaimana kita bagi warisan kepada mereka? Caranya adalah hilangkan keponakan itu. Lihat posisi jalur mereka. Oh, yang ini pertama jalurnya adalah ukhtun syafiqah. Ini jalurnya bagaimana? Ukhtun li'ab. Ini jalurnya bagaimana? Ukhtun li'um. Ini saudari kandung. Ini saudari sebapak. Ini saudari seibu. Mereka lah yang kita lihat untuk kita berikan warisan. Maka di sini saudari kandung mendapatkan berapa? Setengah. Saudari kandung mendapatkan setengah. Saudari sebapak, karena bersama saudari kandung, dia mendapatkan seperah. Ini mendapatkan setengah. Ini mendapatkan 1/6. Ini mendapatkan 1/6 karena dia sendiri. Jadi tinggal kita bagi. Asal masalahnya dari 6. Setengahnya 3. 1/6-nya 1, 1/6-nya 1 berarti 4/5. Nah, itu cara kita membaginya. Atau contoh yang lain. Ada orang meninggalkan zawil arham bintul bint sama bintul ibn. Ah. Lihat dia. Ada orang meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan. Ada yang meninggalkan cicit perempuan dari cucu perempuan. Artinya, dia punya anak laki, anak lakinya punya anak perempuan, kemudian punya anak perempuan. Ini cucunya, ini cicitnya. Maka orang-orang ini kita lihat dia. Kita lihat mereka, ini cicitnya, cicit, ini cucunya. Kita lihat sampai kepada si mayat melalui jalur siapa, hilangkan mereka ini. Berarti, seakan-akan yang meninggal ini meninggalkan siapa? Meninggalkan Dis dan Bintul Ibn. Yang mana Dis dan Bintul Ibn ini adalah ahli waris. Karena dari situ jalurnya, kita lihat jalurnya. Maka Dis di sini mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/2. Bintul Ibn menyempurnakan supaya menjadi 2/3 mendapatkan 1/6. Asal masalahnya dari berapa? Dari 6. Setengahnya berapa? 3. 1/6-nya berapa? 1. Berarti rot keempat. Nah, ini cara kita melihat. Hendaknya sekarang kita melihat dari jalur mana dia. Karena jalurnya adalah jalur nasab, maka seperti itu juga kita berlakukan. Atau contoh yang lain misalnya, ada orang meninggalkan bens akhsyaki, kemudian bens akhliab dan bens akhlium. Ini saudara. Saudaranya punya anak perempuan. Pertama, meninggalkan 3 orang bens akhsyaki. Keponakan dari saudara, dari laki. 3 orang. Kemudian yang kedua adalah ditinggalkan bens akhliab. Kemudian bens akhlium. Nah, dia meninggalkan sekian ahli waris. Ini adalah
keponakan dari saudari kandung. Nah, tiga orang. Ini keponakan dari saudari sebapak. Ini keponakan dari saudari seibu. Nah. Kita lihat jalur mereka ini. Ini karena dia perempuan. Kalau dia laki, ini ahli waris ini. Kalau ibnul afsyaqiq, karena dia perempuan, maka masuknya zawil arham. Bagaimana cara kita membagi warisan untuk mereka ini? Kita lihat jalurnya. Oh, ini ternyata jalurnya kandung. Laki kandung. Ini jalurnya perempuan. Apa sebapak. Ini jalurnya seibu. Maka karena dia kandung, dia mendapatkan sih? Bisa. Antara saudara sebapak dengan saudara kandung lebih kuat. Ini tidak ada. Tidak dapat. Ini mendapatkan berapa? 1/6. Berarti asal masanya berapa? 6. 1/6-nya sah? 1, sisa 5. 5 dibagi mereka bertiga ini. Tidak bisa. Ya, dikali 3. 6 kali 3? 18. 1 kali 3? 3. 5 kali 3? 15. Sama-sama 5. Ini tidak? Tidak dapat saudara sebapak, terhalang oleh saudara kan kandung. Jadi kita lihat jalurnya yang mana. Nah, ini perlu kita pahami bersama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan supaya kita tahu kondisinya secara nasab. Secara ahli waris, baik itu ashabul furud maupun secara asabah. Auladul banat, anak-anak dari anak perempuan mengambil, dilihat posisi bins, anak perempuan. Auladul banatul ibn, anak-anak dari cucu perempuan, bintul ibn, itu mengambil posisi bimanzilatil ibn, mengambil posisi anak-anak. Kemudian anak-anak dari saudari sebapak, saudari kandung, saudari seibu mengambil posisi saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara, baik kandung, sebapak maupun seibu mengambil hal tersebut. Anak saudara, anak perempuan saudara kandung yang mengambil posisi saudara kandung. Anak perempuan saudara sebapak mengambil posisi saudara sebapak. Anak perempuan dari anak saudara kandung mengambil posisi anak dari anak saudara kandung. Kemudian anak-anak dari saudara seibu mengambil posisi saudara seibu. Paman seibu mengambil posisi bapak, kalau itu an, saudara bapak, paman secara mutlak, artinya yang dari jalur bapak, itu mengambil posisi bapak. Jadi adalah jalur bapak. Kemudian anak perempuan dari paman kandung, mengambil posisi paman kandung. Paman sebapak, anak perempuan dari paman sebapak, mengambil posisi paman sebapak. Banatul amli anak perempuan dari paman seibu mengambil posisi paman seibu. Kemudian anak perempuan dari anak paman kandung, anak perempuan dari anak paman sebapak, anak perempuan dari anak paman seibu itu mengambil posisi ibnul am, ibnul amliat, ibnul amli liu, mengambil posisi anak paman kandung, anak paman sebapak, anak paman ibu. Begitu juga yang al-akhwal, paman dari jalur ibu. Baik itu paman maupun bibi dari jalur ibu, maka mengambil posisi ibu. Akhwalul ab wa khalatuhu, mengambil posisi ummul ab.
Akhwalul ummu khalatuha, mengambil posisi umum, ummul umm, yaitu paman-paman bapak dari jalur ibunya dan paman-paman ibu dari jalur ibunya, itu mengambil posisi ibunya bapak dan ibunya ibu, mengambil posisi ibunya bapak yaitu nenek dan ibunya ibu juga nenek. Kemudian al-ajdad, kakek yang gugur, yang terhalang, yang bukan ahli waris, yang fasid, dari jalur ibu. Begitu juga kakek yang dari jalur bapak. Yang dari jalur ibu itu mengambil posisi ibu, yang dari jalur bapak mengambil ummul ab, yaitu ibunya bapak. Begitu juga al-jaddad, nenek-nenek yang gugur, dari jalur ibu mengambil posisi jaddah li'um, nenek dari jalur ibu, neneknya ibu. Kemudian jaddat as-saqitat min jihatil ab'ad, begitu juga nenek yang gugur dari jalur bapak mengambil posisi al-jaddah li'ab, yaitu nenek dari jalur bapak. Kemudian siapa yang bergantung kepada orang-orang tersebut. Jadi kita lihat dari jalur mana dia. Oh, dari jalur ini, maka kita berikan bagi bagian. Wa idza tahadat al-jihah fil hajj, apabila tergabung satu arah dan ada terjadi perhalangan, ada hajj di situ, maka saqata al-ba'id min al-waris bi aqrab minhu, maka yang lebih jauh akan gugur karena ada yang lebih dekat. Yang lebih dekat, yang lebih jauh akan gugur karena ada yang lebih dekat. Secara yang sudah kita bahas. Kahalikin an ibni binti bin wa bint bint ibn. Nah, beri contoh. Ada orang meninggal, siapa yang dapat harta ini? Ada orang meninggal, cicit yang ditinggalkan ini. Yang pertama adalah ibn bin. Yang kedua adalah bin ibn. Ada orang meninggalkan cicit. Cicit yang pertama adalah cicit lelaki dari anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak lelaki. Ada orang punya anak perempuan. Anak perempuannya punya anak perempuan. Anak perempuannya ini punya anak lelaki. Nah, ini dia. Yang kedua, ada orang punya anak lelaki. Kemudian, anak lelaki ini punya anak perempuan. Kemudian, anak perempuannya punya anak perempuan. Berarti ini. Nah, di antara kedua orang ini, siapakah yang mendapatkan warisan? Kita lihat jalurnya. Yang pertama adalah ini. Dia melalui jalur bintul bins, cucu perempuan dari anak perempuan, bukan ahli waris. Dari arham. Yang kedua adalah yang ini. Dia melalui jalur bintul ibn, ahli waris bintul ibn, cucu perempuan dari anak lelaki. Maka ketika terjadi seperti ini, maka harta diberikan kepada yang ini. Karena apa? Karena dia sampai kepada si mayit melalui jalur nasab. Ahli waris. Kalau yang ini menjalani jalur zawin arham, maka ini lebih kuat. Hartanya diberikan semuanya kepada bins ibn. Nah, itu dia. Supaya kita pahami. Kenapa? Li'annaha aqrabu ilal waris. Karena dia lebih dekat kepada ahli waris. Li'anna ummaha minal warisina bin nasab. Karena ibunya dia itu termasuk ahli waris secara nasab. Wa amma ibnu binti bin fa ummuhu min zawil arham. Adapun yang pertama adalah ibunya ini zawil arham. Maka kalau kita lihat kekuatan antara secara nasab dan zawil arham, maka secara nasab itu lebih kuat. Maka dia yang didahulukan yang secara nasab. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentang masalah zawil arham, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali masih terkait tentang zawil arham, bagaimana cara kita membagi warisan kepada zawil arham ketika di sana ada salah satu dari zaujain, ada salah satu dari suami atau istri, ada orang meninggalkan istri dan zawil arham, bagaimana cara kita membagi warisannya. Ada juga orang meninggalkan suami dan zawil arham, bagaimana cara kita membagi warisannya. Insya Allah kalau sudah dipahami cara-cara sebelumnya, tidak jauh dengan cara yang akan kita bahas insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman tentang hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk memahaminya. Dan kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan yang sama, insya Allah masih terkait tentang zawil arham, yaitu terkait apabila ada orang meninggalkan suami atau istri dan zawil arham. Sudah cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.